Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umri dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyi al-azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala munafah fi ulami fi darini amin. Qul ba'da zalika min halalin la syubah la ma la yazummu syar'u zalika hulila. La syai'a anfa'a min takaluli aklihi wa syarabihi lil jismi wa dini i'tala. Kul makan olehmu ba'da zalika setelah demikian itu min halalin daripada yang halal la syubah tidak yang syubhat ma la yazumu syar'u apa yang syariat tidak celak zalika demikian itu hulila dihalalkan la syai'a tidak ada sesuatu anfa'a yang lebih manfaat minta kaluri akli daripada sedikit makannya wasyarabihi dan minumnya lil jismi bagi badan wa dini dan agama i'talah tinggikanlah ai artinya kul makan olehmu ayuhal muridu wahai murid litorikil akhirati wahai murid yang menghendaki bagi jalan akhirat ba'dal istighari setelah sibuk bil Qur'ani dengan Al-Qur'an wal ulumi dan ilmu-ilmu min halalin makan daripada yang halal wala wa ma la syubhata fihi dan sesuatu yang tidak ada syubhat padanya yang syubhat jangan dimakan yang halal makan wal halalu inda imamina halal menurut imam kita Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu huwa dia adalah ma lam yadunna ala tahrimi dalil sesuatu yang tidak menunjuki atas haramnya oleh dalil jadi enggak ada dalil yang menunjuki atas haram itu halal ya. Tidak ada dalil yang menunjuki atas haram itu halal. Ya. Jadi berarti apa? Asalnya adalah halal. Jadi sesuatu yang tidak menunjuki oleh dalil atas haram. Jadi enggak ada dalil yang menunjukkan kepada haram. Jadi sepanjang tidak ada dalil yang menunjukkan kepada haram itu halal. Wa inda Abi Hanifata menurut Imam Abu Hanifah huwa dia halal adalah madalla dalilu ala hilli sesuatu yang menunjuki ya oleh dalil atas halalnya. Jadi dalil menunjuki atas halalnya. Jadi menunggu dalil berarti. Ya, dalil menunjuki atas halalnya. Jadi dalil menunjuki atas halalnya. Ya. Jadi kalau seperti ini tunggu dalil dulu. Ya. Jadi dalil menunjuki atas halalnya. Jadi nyari dalil atas halalnya itu. Kalau tadi Imam Syafi'i
dalil yang mengharamkan. Paham? Lebih mudah mana? Sampai ini. Berarti hukum asal adalah menurut Imam Syafi'i adalah halal, ya. Menurut mazhab Abu Hanifah berarti haram. Wa tazharu fa'idatul khilafi bainahuma fil maskuti anhu, dan tampak oleh faedah khilaf di antara keduanya pada yang didiamkan. Fa'alal awwali, maka atas pendapat yang pertama Imam Syafi'i, imam kita, huwa minal halali. Ya. Yang didiamkan itu daripada halal. Nah, berarti apa? Hukum asalnya adalah halal. Al ya. Al aslu fil asya al ibahah, begitu berarti. Wa ala sanin, dan atas yang kedua huwa minal haram. Hukum yang didiamkan itu haram. Wa min kalami Abi Mansurin, dan dari kalam Abi Mansur Muzaffarin, la tazunnu, janganlah kamu menyangka. Anna hayatin, bahwasannya ular-ular ta'ti ila kuburi min kharijin. Jangan kamu menyangka ular-ular itu datang ke kubur dari luar. Ala ketahuilah, inna af'alakum af'a, sesungguhnya segala perbuatan kamu itu ular, lakum bagi kamu. Ma akaltum, apa yang kamu makan, minal harami, daripada yang haram. Hayatakum, pada hidupmu. Ya. Jadi sesungguhnya perbuatan-perbuatan kamu itu adalah ular bagi kamu. Apa yang kamu makan daripada yang haram, hayatukum gitu ya. Hayatukum itu adalah ular-ular kamu. Apa yang kamu makan daripada yang haram itu adalah ular kamu. Hayatukum. Zakara zalika Ramliyu fi Umdati Rabihi. Menyebutkan akan demikian itu oleh Imam Ramli dalam Umdatul Rabi'. Qala Turtusi, berkata At-Turtusi, inna musranatal insani, sesungguhnya usus-ususnya, usus manusia, tuluha, panjangnya, samaniyata asyara sibran, 18 cengkal. 18 jengkal. Panjang juga. Panjang banget ya. Usus kita ini 18 jengkal. Panjang. Masya Allah. Hebatnya Allah. Delapan belas jengkal. Muter-muter di sini. Wa yang bagi siogiannya alla yazida akla, bahwa dia tidak tambahkan akan makan, ala sunusnya, atas sepertiganya, alla yazida, tidak boleh dia menambahkan makan atas sepertiganya. Wa huwa sitatu ashbarin, yaitu enam sitatu asbarin, 6 jengkal. Itu ada 6 jengkal.
Jangan lebihkan dari tiga alat atas sepertiga alat sulusiha. Wa adza wa syab'u mu'tadu, ini adalah kenyang yang biasa. Wa yundamu, dan disunahkan ayan kusanhu, bahwa ia mengurangkan darinya, sunatnya kurang. Bi ayyakula, dengan bahwa ia makan ma yukimu, sesuatu yang dapat menegakkan sulbahu, akan tulang sulbinya, lil kasbi wal amali, untuk usaha dan amal. Wa hadza huwa sab'u syara'iyyah, nah, inilah kenyang yang secara syariat. Jadi untuk kenyang itu untuk usaha dan beramal. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma mal abnu adama wi'an syarran, tidaklah memenuhi oleh anak Adam akan bejana keburukan, min batni, daripada perutnya. Biasa bibni Adama luqaimatun, dengan sekira anak Adam beberapa suapan, yukimna sulbahu, yang menegakkan akan tulang sumbinya. Fa in kana la mahalata, maka jika tidak fasulusun li tu'amihi, maka sepertiga untuk makanannya, fasulusun li syarabi, sepertiga untuk minumannya, fasulusun li nafasihi, sepertiga untuk nafasnya. Rawahul Imam wa Ahmadu wa Tirmizi wa Ibnu Majah wa Hakim. Jadi makan nanti bagi-bagi itu ya, porsi makanan, porsi minum, porsi nafas. Kondisi kamu di sini belajar pesantren ini ya, satu sisi menguntungkan keadaan ini ya, menjadikan makan enggak terlalu banyak. Wa qawlu, dan perkataannya, bihasbi ya, bisukun sin, dengan sukun sin. Wa qawlu, dan perkataannya, akalatin bi fatahatin, dengan patah alama qala'ul Manawi, atas apa yang telah dikatakan oleh Al-Manawi. Wabi domatin, dan dengan doma-doma alama qalahu Al-Qami, atas apa yang telah dikatakan oleh Al-Qami. Wa qalu, dan berkata nalinafasihi bifatil fa'i, dengan patah fa'. Ayat artinya yakfi, cukup Ibnu Adama oleh Ibnu Adam luqaimatin, beberapa suapan, yukimna zuhrahu, yang dapat menegakkan akan punggungnya. Fa'in kanala buddha, maka jika tidak boleh tidak, minat tajawuzi amma zukira, daripada melampaui dari apa yang disebutkan. Faliyakum aslasan, maka hendaklah ada dia itu sepertiga. Wasulusun ya ja'aluhu li tu'ami, maka sepertiga dia jadikan akan dia untuk makanannya. Wasulusun ya ja'aluhu li syarabi, sepertiga lagi dia jadikan akan dia untuk minumannya. Wasulusun ya da'uhu li nafasih, dan sepertiga ia tinggalkan akan dia untuk nafasnya. Wa hadza, ini min anfa'i malil kabidi wal qalbi, daripada yang paling manfaat, min anfa'i ya ma lil kabidi, daripada yang paling manfaat sesuatu bagi limpa dan hati. Fa innal batna, karena sesungguhnya perut, iza tala'a, apabila sudah penuh, minato'ami, daripada makanan, doko, maka dia sempit, ala syarabi, atas minuman. Jadi kalau udah penuh makan, minumnya sempit. Berarti apa? Ya,
makannya jangan banyak, banyak minumnya jangan banyak, banyak kasih nafas juga gitu. Tapi kalau bisa dikasih makan sama orang gitu, hormatin juga gitu ya. Minumnya juga makan. Apalagi musim Maulid gitu ya. Musim Rawahan ya. Enggak makan gak enak gitu. Sediain. Sarang dikit dah. Fa iza warada alaihi syarabu, maka apabila datang atasnya oleh minuman, doqa ala nafasihi, maka sempitlah ia atas nafasnya, ala nafasi, atas nafasnya. Ya. Ini datang lagi tuh minuman, ini sempit lagi. Nafas-nafasnya sesak. Wa arada, dan datanglah wa baginya al-karbu, ya kesusahan, wa ta'abu kecapean, bihamli dengan membawanya, ya, capek membawanya. Makanya kita kalau habis makan banyak, kuat nggak sembahyang banyak? Nggak kuat, males nih. Nah buka puasa kita makan banyak, terawihnya males nggak? Males, males. Ya. Bimanzilati hamilil hamlis sakini, dengan manzila artinya ukurannya seperti ya orang yang membawa beban yang berat. Orang membawa beban yang berat, semakin banyak semakin berat. Gitu ya. Jangan juga nggak makan juga, jangan juga, coba secukup. Seperti kamu belajar, jangan juga nggak makan, jangan, nggak boleh sakit, harus sehat, badannya harus kuat, ya, badannya harus. Kalau nggak kuat belajar pusing. Makannya dikit, takutnya pusing nanti. Apalagi seusia kamu itu makan, makan. Nah kalau udah usia 40, lain lagi. Mulai mengurangi makan. Kalau orang seperti kamu, ya, banyak makan. Yang cukup, yang secukupnya. Allahu a'lam bishawab afatu shib'in.